Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irawan Ici. Sebelum nonton video saya, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman yang lain. Oke teman-teman, pada hari ini saya lagi di tempat sambung pucuk saya yang sudah saya posting lalu. Di sini dia sudah mulai kentara, ada yang hidup dan ada yang belum. Oke teman-teman, ikuti video saya. Di sini yang sudah ada yang dibuka, ini untuk bedengan pertama ini. Nih, sudah ada dibuka dan ada yang belum dibuka ini. Jadi dia alhamdulillah hidup. Kalau yang ini teman-teman belum dibuka, ini sebenarnya dia hidup ini, tetapi karena apa namanya, tunasnya belum pecah. Ini tunasnya belum pecah. Jadi saya belum berani untuk membuka sungkupnya ini. Oke, kalau tunas ini sudah pecah seperti yang di sini, saya sudah mulai berani membukanya. Oke teman-teman, ini dia hidup ini. Teman-teman lihat ininya saja. Nah ininya, ininya itu masih hijau, berarti dia masih hidup. Kalau dia batangnya sudah mulai hitam, kehitaman begitu, berarti dia sudah kering atau mati. Kita tutup pulang karena dia tunasnya belum pecah. Oke, untuk beda yang pertama ini, alhamdulillah teman-teman, banyak yang hidup. Di sini belum ada saya lihat yang hitam atau mati. Teman-teman bisa lihat sendiri ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri, itu banyak yang sudah pecah atau sudah hidup. Ini juga ini belum berani saya buka ini karena ininya teman-teman, minta maaf, ini ininya dia belum, ini maninya ini belum pecah seperti ini. Kalau dia sudah seperti pecah seperti ini baru bisa dibuka teman-teman. Ini belum bisa saya buka karena dia belum pecah. Takutnya nanti kalau saya buka pas belum pecah ini, biasanya dia mati. Kebanyakan yang begitu teman-teman. Oke, kita tutup pulang karena dia belum pecah. Kita lanjut. Ini di sini ada 5 bedeng atau 5 baris sambung pucuk durian petruk yang lalu saya bilang kepada teman-teman itu, kan sudah ada videonya itu sekitar 7000 pohon. Oke. Di sini yang baru dibuka itu ada 2 bedeng ini, 1-2 ini. Itu pun ada yang belum karena maninya itu belum pecah. Ini yang sudah pecah-pecah saja. Jadi saya buka. Ini. Itu alhamdulillah teman-teman bisa lihat sendiri. Itu jelas sekali teman-teman. Ini. Ini teman-teman, oke. Ini teman-teman. Ya. Teman-teman bisa lihat sendiri itu. Saya angkat saja. Nah. Ini teman-teman, itu. Ini durian petruk semua. Itu. Jadi kalau saya perlihatkan satu-satu itu sangat banyak teman-teman, tetapi yang sini hanya 2 bedeng ini, 1 bedeng dan yang ini 1, dan 2 bedeng ini yang baru ada dibuka. Itu pun ada yang masih ditutup karena dia belum pecah maniknya. Takutnya nanti pas dibuka, saya ulangi lagi, kalau dia belum pecah maniknya itu jangan dibuka karena itu biasanya dia mati. Kalau dibuka pas kena matahari, kena hujan, itu biasanya berpengaruh sekali karena di sini dia lagi di Sulawesi Tengah ini teman-teman, lagi musim hujan, jadi saya belum berani membukanya. Jadi yang pecah maninya saja saya buka. Oke. Teman-teman bisa lihat sendiri itu. Ini tidak bohong teman-teman, ini nyata.
itu saudara. Nah ini lihat sendiri nih, ini saya rekor semua ini teman-teman gitu. Ini serius, jadi saya ulangi lagi kepada teman-teman. Nah ini tentunya ini dia, ini sudah pecah teman-teman maninya ini. Ya ini dia maninya, ini maninya nih yang ini, itu dia sudah pecah makanya bisa dibuka. Nah ini saya kasih contoh kepada teman-teman, karena ini maninya itu belum pecah, dia dibuka ini maninya itu belum pecah, ini belum terbuka ininya teman-teman, belum kelihatan pecah tuh warna daun hijau, makanya dia dibuka akhirnya dia mati. Ini sudah kering ini. Nah, akhirnya dia mati teman-teman, itu kering sudah ini sudah kering ini kering. Itu jadi saya ingatkan kepada teman-teman, kalau dia belum pecah seperti ini atau seperti ini, jangan dibuka dulu ini, karena ini dia sudah pecah ini, makanya saya buka. Kalau ini dia belum pecah, saya tes buka, akhirnya dia mati. Kemarin ini semuanya hidup teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Alhamdulillah teman-teman, cabang pucuknya berhasil. Adapun yang mati sekitar satu bedeng begini ya, 10 pohon ada mati karena tidak semua itu satu bedeng itu hidup normal teman-teman ya. Oke teman-teman, teman-teman bisa lihat sendiri ini. Itu. Ini. Lihat itu. Hidup pada hidup semua teman-teman. Ya. Itu. Alhamdulillah. Itu. Ini. Oke teman-teman, itu semua. Sebelah sini. Ini teman-teman bisa lihat sendiri yang hidup-hidupnya aja. Tuh, oke, kita pindah sebelah sini lagi karena kesana masih jauh. Kita perlihatkannya aja teman-teman ini. Dia tuh dicek. Oke. Ini hanya dipilih-pilih saja teman-teman. Yang sudah pecah maninya baru bisa dibuka sungkupnya. Kalau enggak pecah jangan. Ini juga contohnya, gara-gara dia maniknya belum pecah akhirnya dibuka dan tewas. Ini maniknya ini sudah ini teman-teman, tidak pecah dia, akhirnya dia tewas, makanya tidak dibuka lagi. Makanya itu saya ingatkan kepada teman-teman lagi sekali lagi, kalau dia maniknya ini belum pecah jangan coba-coba untuk dibuka, biarkan saja. Kalau dia sudah pecah maniknya baru dibuka teman-teman. Oke, capek juga jalannya, jauh bedengannya ini. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke teman-teman, itu bisa lihat sendiri sana, ini sudah ada yang pecah, sudah pada hidup semuanya ini. Saya rasa sekian dulu video dari saya teman-teman. Saksikan untuk video berikutnya, buka sungkup keseluruhannya. Oke, akan saya buatkan itu, buka sungkup keseluruhannya. Nanti teman-teman bisa lihat di situ ketika dia hidup semua. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa di like, komen dan subscribe, dan jangan lupa di share juga teman-teman. Oke, salam pertanian, mantap.